Oke guys, kembali lagi bersama Odit ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya bermain Stickman Party teman-teman. Oke, kita ganti warna dulu ya sebelum kita bermain teman-teman. Oke, kita pilih warna baru. Oke, kita gunakan warna yang mana lagi? Oke, sama yang tadi. Oke. Oke, langsung saja kita mainkan ke turnamen One Player kejuaraan 5 kali. Kita coba main sebentar ya teman-teman. Oke, kita acak gamenya. Oho. Langsung aja Ubin runtuh. Kita harus lari cepat. Di sini Odet menggunakan warna hitam ya teman-teman. Waduh, baru lari langsung tercebur di dalam Ubin runtuh ya teman-teman. Parah ini. Oke, kita coba ronde kedua. Oho. Tujuh kali, enam, lima, kita pindah ke empat, kita pindah ke enam, tiga, aduh, delapan. Oh, kesempatan terakhir dan kita berhasil memanfaatkan dengan perfect ya teman-teman. Oke, kita coba lagi di sini ya. Oke, menggiring bola. Ayo ambil bola cepat. Ayo tangkap Odet, tangkap bolanya. Oho, hampir saja. Oke, 1-0 berhasil kita masukkan tadi. Oh, oper sini guys. Ah, hampir. Wow. Aduh, satu sama guys. Pertandingan sangat menegangkan. Kita kasih paham. Oh. 0 poin ya, nggak ada yang mendapatkan poin satu pun di sini. Pertandingannya sangat berat ya, dan masih Odet yang unggul ya dengan 4 poin bersama Bear 4 poin juga ya. Oke, tembakan 2 poin. Hampir saja. Oh. Oke, dapat. Oke, 6 poin berhasil. Gagal. Oke, 8 poin. Gagal. Sebelas, 14, 17. Oh, kita mengejar. Delapan belas. Dua puluh. Oh, kita mampu mencapai 20 poin di permainan basket, tapi tidak cukup kuat untuk menaikkan level kita ya teman-teman. Oke,
Lanjut lagi melempar. Oh, dapat satu. Aduh. Dapat dua. Aduh, kita dapat, guys. Wah, mereka kan udah dapat dua ini. Oh. Wow, kita terkejar, anjay. Oh, meleset, sial. Oh, berhasil juga ya. Kita berhasil, teman-teman. Oh, poin kita sama ya.